TPR 305 Tengkorak Kostra terus menunjukkan dharma baktinya kepada masyarakat Intan Jaya, Papua. Tepat di hari ke-30 dalam rangkaian program terpadu 100 hari yang dijalankan oleh Komandan Satgas YPR 305 Tengkorak Kostrat Letkol Infantri Ardiansyah, membuat masyarakat Intan Jaya semakin bahagia. Mulai dari pos Titigi yang memerah putihkan sekolah dasar Titigi, makan bersama di pos Bilogai dan pos Holomama, serta berbagi di J2 Koper dan Mamba. Sejak pagi, Serka Ida Nopi Atmuji memimpin pasukan Ronggolawe dari pos Titigi menuju SD Titigi, mengecat dinding SD yang sudah kusam, sekaligus bersosialisasi dengan masyarakat dan para siswa. Aksi pasukan Kostrat ini sangat menyenangkan masyarakat, terutama para siswa SD yang takjub melihat sekolahnya yang indah dan tidak kumuh lagi. Setelah rampung semuanya, seperti biasanya kegiatan dilanjutkan dengan makan bersama. Letu Infantri Jeffrey dan Pos Holo Mama dan Letu Infantri Syaiful Harahap dan Pos Bilogai pun tak mau tinggal diam. Karena Komandan Satgas YPR 305 Tengkorak Kostrat Letkol Infantri Adriansyah melombakan kreativitas para danpos dalam memberikan pelayanan dan kenyamanan kepada masyarakat di sekitar pos masing-masing. Tentunya setiap mengadakan lomba, para danpos sudah mengetahui bahwa hadiah untuk pemenang. Melihat karya bakti yang dilakukan Satgas YPR 305 Tengkorak Kostrat Gembala Paulus Maisini mewakili masyarakat Holo Mama, merasa sangat terbantu dan mengucapkan terima kasih di hadapan para kesatria Tengkorak. Saya terima kasih kepada Bapak Komandan, Pos Holo Mama dan Raja Aibon. Merindui masyarakat, menjaga masyarakat, bantu masyarakat, anak-anak sekolah, kita punya anak-anak. Mereka menjaga kami, memberikan makanan. Mereka bagi kami. Kami tidak membalas apapun, tetapi Tuhan sendiri membalas Bapak Komandan, Pos Holo Mama dan Raja Aibon. Hadirnya para kesatria Tengkorak Kostrat pimpinan Letkol Infantri Ardiansyah di Intan Jaya benar-benar telah membuat perubahan. Banyak sekali hal yang dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu mengatasi segala kesulitan masyarakat, seperti yang tertuang dalam 8 wajib TNI. Damailah Intan Jaya, damailah Papua. Para kesatria Tengkorak Kostrat akan selalu hadir untuk masyarakat Intan Jaya Papua. Papeda, Papua penuh damai.